Masa aku kecil, aku selalu ada benda yang aku faham lain dari apa yang sebenarnya jadi. Macam salah faham lah. Tapi benda ni biasalah untuk budak-budak kan. Takkanlah dia orang kecil-kecil lagi dah pandai daripada kita orang tua ni kan. Kat sekolah belajar ke tidur ni? Belajar. Lepas tu baru tidur. Dan disebabkan masa kecil-kecil aku selalu habiskan masa dengan adik-adik aku ni, kita orang selalulah ada benda salah faham yang kita orang share sama-sama. Ini adalah biji mata kucing ya adik-adik sekalian. Tu tahi kambing lah. Lepas tu aku juga selalu buat benda-benda yang kononnya hebat lah depan adik-adik aku. Yang aku rasa mungkin betul berdasarkan pemahaman aku time tu lah. Roti ni adik-adik sekalian boleh dihadam dengan satu ngap je. Macam adikku pula seorang ni, disebabkan iklan biskut tiger menjadi sangat, adikku seorang ni selalu fikir kalau kau makan biskut tiger, kau akan dapat lari laju macam tiger. Dan dia rasa benda tu betul kalau dia nak lumba dengan orang lain lah. Jom kita lumba nak siapa paling laju. Heh, habislah korang. Aku ada biskut tiger. Alamak, alamak. Dan satu time ni, adik aku ni berdua, diorang percaya setiap kali kita makan, makanan tu akan turun sampai ke kaki. Dan diorang makan ikan bilis, dan lepas diorang makan, diorang duduk picit-picit jari kaki diorang. Mana tahu dia dapat rasa ikan bilis tu dekat jari kaki diorang ke kan? Weh, gerak, gerak, gerak! Benda ni tak adalah aku percaya. Tapi aku cuma tak ada jawapan lah untuk pemahaman diorang tu. Sampailah bila aku dah besar dan belajar sains, aku baru tahu yang bila kita makan, makanan dapat dikunyah oleh kita tu akan lalu dekat ruang esophagus dan proses ni dipanggil peristalsis. Dan lepas tu, makanan tu akan masuk dekat perut kita dan dekat perut ni ialah proses pencernaan berlaku. Dan lepas makanan tu habis dicerna dan diproses, dia akan lalu pula dekat usus kita dan dekat sinilah usus kita akan sedut semua nutrien-nutrien yang ada dekat dalam makanan tu. Adik korang nampak ada laluan makanan tu lalu ke kaki kita? Tak adik kan? Aku pernah juga masa kecil satu fasa ni aku percaya watak yang berlakon dalam filem TV tu bila dia mati ke tembak ke apa, dia takkan keluar dah dekat cerita lain sebab dia dah mati betul-betul. Sebab itulah cerita atau filem ada tahap umur. Sebab bukan pasal apa, cuma takut budak-budak macam aku ni percaya pula bulat-bulat apa yang ada dalam cerita tu. Cerita ini tidak sesuai untuk tontonan umum. Eleh, aku ni nampak je budak-budak. Tapi jiwa aku ni orang dewasa. Aku boleh tengok lah. Ada juga satu time ni, mak aku digoreng cokodok tau. Dan dia selama je buka cokodok panas-panas tu. Aku masa tu terfikir, dah besar nanti aku mesti dapat tangan macam mak aku juga ni. Aku boleh buka je cokodok walaupun dia tengah panas. Tapi realiti ni bila aku dah besar ni, aku try buka cokodok panas, sama je tangan aku sakit juga. Mungkin tangan mak aku ni tahan panas sejak kecil kot. Wow, kali sapi tu. Satu lagi cerita ni tak adalah benda yang aku dan adik-adik aku percaya, tapi lebih kepada benda yang kita orang salah faham lah. Satu time ni adik aku ni dia balik rumah dengan aiskrim tau. Aiskrim Cornetto tu mahal. Wow, aiskrim Cornetto tu nampak sedap. Aku pun tanyalah kat dia berapa harga. Dia cakap murah je, 18 pusing je. Aku masa tu lepas dah habis korek duit daripada tabung aku, berlarilah aku dengan tergedek-gedek di kedai tu. Masa tu aku pun luar 80 sen kat uncle tu. Dan dia kira-kira dan dia cakap 180 sen lah, tak cukup. Lepas tu aku pun tengok dekat sign aiskrim tu dan perasan, lah RM1.80 lah. Lepas tu aku terfikir, macam mana adik aku boleh pergi cakap 1.80 sen je. Dan aku mulalah terfikir masa tu, yang adik aku mungkin salah faham kot penjelasan uncle tu. Uncle ni cakap dekat dia yang satu ni 1.8. Dan adik aku ingat 1.80 sen tu adalah 1 tu 80 sen, bukan RM1.80. Dan dia pun bagi je lah 80 sen dekat uncle tu. Dan aku ni pun percaya je lah kat adik aku ni, dan dia tak kira pun duit tu cukup ke tak. Ataupun dia memang kesian kat adik aku ni sebab muka dia nampak kesian sangat. Ataupun satu lagi, adik aku dengan uncle ni memang nak prank aku. Dan juga kemungkinan besar aku sebenarnya silap dengar apa adik aku cakap. Mungkin dia cakap RM1.80 tapi aku terdengar 80 sen je. Dan aku pun tanyalah adik aku, ingat lagi tak pasal cerita tu? Dan dia cakap dia tak ingat dah sebab dah lama sangat kan. Sampai situ je lah cerita kali ni. Dan moral of the story is, kalau korang tak faham apa-apa ke benda dalam hidup ni, janganlah buat pandai ya, tanyalah orang yang lagi tahu. Dan sebelum aku tutup cerita ni dalam video kali ni, aku nak bagi satu fun fact. Iaitu korang tahu tak, gajah adalah satu-satunya mamalia yang tak boleh melompat. Hi guys, banyak sebenarnya aku nak cakap dalam video kali ni, tapi aku try pendekkanlah sependek yang mungkin . Kalau korang nak tahu, dalam 2 bulan ni banyak yang jadi kat aku dan buat kerja aku yang terbantut lah sikit. Aku ada beberapa hal family sikit dan juga aku demam dah hilang suara sampai dekat 2 ke 3 minggu kat lah. Kalau korang dengar dalam video aku kali ni, korang perasan suara aku macam serak-serak basah sikit tu kan, macam rocker tu kan. Itulah rasanya masa time suara aku tak ada. Selain daripada tu, aku ada pergi jalan-jalan sikit dengan keluarga, bercuti, membuka minda, mencari idea macam tu. Asyik buat kerja je kan.
penat lah. Perlu jugalah release tension sikit. Aku rasa video ni adalah video last aku untuk tahun 2022 ni. Doakanlah aku boleh buat banyak lagi content ya untuk tahun depan. Aku malas dah nak janji apa-apa pasal tahun depan ni sebab nanti kan bila janji kan tak dapat tunaikan pula kan. Ha, macam mana tu? Malu tu tak? Dan berdosa. Ha, apa-apa pun semoga korang semua sihat dan selamat tahun baru lagi 2 hari. Dan tu je. Okay, bye dan assalamualaikum.